Halo teman-teman, kali ini kita mau bikin konten video tentang kucing-kucing lucu yang ada di rumah. Kita kenalan dulu dengan yang satu. Halo. Ini si Putih Juga. yang bernama si Jimin. Nah, ini dia si Jimin. Lagi nih, lagi ngumpet. Nah, si Putih Oren yaitu si Suga. Dia seumuran, dua-duanya jantan. Selain lucu, juga senang banget bercanda bersama. Nah, sehari-harinya nemenin kita di rumah. Nah, ini dia salah satu keseruannya. Ayo kita lihat si Jimin dan Suga bermain di rumah. Kita dapat kucing ini dikasih seorang teman dulu di Bandung pas main. Pas kebetulan masih bayi. Kebetulan kita di Bekasi, kita bawa deh. Kayaknya sih masih satu induk, nggak tahu kalau jenisnya apa nih. Tapi kalau lihat emaknya mirip-mirip Persia. Tapi bulunya nggak terlalu lebat, ya bodohlah kalau jenis. Yang penting kita senang dengan kucing-kucing ini. Selain lucu, juga bisa menemani anak-anak di rumah, bikin ketawa-ketawa, nemanin, apalagi ngusir tikus kecoa. Seru deh pokoknya. Nah, bagi kalian yang punya kucing, apakah senang juga di rumah? Yuk, kita lanjut lagi terus videonya. Selain dua kucing ini, kita juga ada beberapa kucing lainnya. Yang kebetulan, yang satu tuh lagi beranak, punya 4 anak. Masih belum bisa keluar karena masih disusui dan masih diklonin. Kasihan nanti kalau dikeluarin, takutnya pada hilang atau pada mati. Makanya disimpan dulu di kandang biar tetap aman, selamat, dan makannya teratur biar sehat nanti jadinya. Nanti kita kenalan juga ya dengan kucing-kucing yang lainnya biar tambah seru. Oh iya, jangan lupa ya buat teman-teman, minta dukungannya dong. Jangan lupa di subscribe-nya, di share, di like, dan di komen biar channelnya berkembang dan banyak duitnya. Hehehe. Jangan lupa ya dukungannya. Si Jimin dapat apaan tuh? Kayaknya kecoa. Emang cepat tanggap, tangkas lagi kalau dapat binatang-binatang kecil. Masih pada aktif masalahnya, masih pada balita nih bayi. Kucing-kucingnya masih pada centil, seneng main. Kucing-kucing ini emang biasanya aktifnya tuh malam, sekitar sore, siang kurang aktif juga. Nggak tahu ya, mungkin kebiasaan mereka berburu binatang-binatang kecil kayak tikus, kecoa, cicak. Makanya kalau malam aktif banget.
kayak mau ngeronda aja dia kalau misalkan malam-malam.